Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Fidah Selamat di dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik-adik anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya masih lagi berkisar tentang Aicitra, maafkan saya. Okey, jadi berkenaan dengan Aicitra, hari ini adalah saya hendak memberikan sedikit respon berkenaan dengan saya mendapat persoalan yang kerap kebelakangan ni berkenaan dengan apabila dilakukan semakan untuk permohonan Aicitra ni, keputusan yang dikeluarkan adalah permohonan anda tidak ada dalam rekod. Okey, jadi disebabkan saya tidak dapat membuat semakan, banyak juga yang tidak dapat menembusi talian pihak KWSP, tak dapat membuat semakan kerana hari Sabtu dan hari Ahad lah. Okey, dan video ni pun dibuat pada awal pagi. Jadi hari ini pun saya bekerja, saya tidak dapat menghubungi pihak KWSP lagi. Jadi mengikut semakan dan juga perkongsian daripada rakan-rakan maya di Facebook, yang mana yang kiranya viewers lah yang menonton dan sebagainya, dan saya ada mendapat maklum belas sampai dalam lebih kurang 5 hingga ke 6 orang yang mempunyai masalah yang sama, tetapi mereka terus mencuba untuk membuat permohonan. Ada yang mencuba sampai 3 kali, ada yang mencuba sampai 3 kali, kemudian selepas 3 kali itu dia keluar terima kasih, kemudian nama anda Fidah bin Selamat sebagai contoh. Dia tunggu selepas beberapa jam, kemudian dia membuat semakan semula di laman web aicitra.kwsp.gov.my, dan result daripada semakan tu menunjukkan permohonan dia ni telah pun diterima. Jadi apa yang saya nak jelaskan di sini, dan video ini adalah lebih sesuai untuk ditonton bagi mereka yang mempunyai masalah-masalah ini, kerana mungkin ada yang akan mengecam kerana hari-hari cerita pasal Aicitra dan sebagainya. Jadi saya bercerita berdasarkan pada keadaan dan juga kehendak semasa, dan saya lebih suka dan selesa bercerita dalam perkara yang saya sendiri dapat, saya sendiri mohon, dan saya sendiri lebih mahir dalam perkara-perkara tersebut. Jadi saya suka untuk bercerita tentang perkara yang saya mahir sahaja. Jadi untuk anda yang mempunyai masalah ini dan masih lagi tidak membuat sebarang semakan maupun sebagainya, saya menasihatkan anda untuk membuat permohonan, cuba lagi membuat permohonan. Kadang-kadang sesetengah tu sistem tu tak dapat proceed, tidak keluar, saya bukan robot dan sebagainya. Anda perlu, mungkin perlu cuba di komputer yang lain, di laptop yang lain, ataupun di di telefon bimbit yang lain. Kadang-kadang kita punya internet browser ni contohnya Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ataupun Internet Explorer, Opera dan sebagainya, kadang-kadang outdated, tidak dikemaskini dan sebagainya. Mungkin ada juga masalah plug-in, serta-serta model handphone, serta-serta model laptop yang mungkin telah agak lama sedikit dan sebagainya, disebabkan sistem sekarang adalah sistem yang lebih baru, yang lebih canggih. Jadi kemungkinan besar kita punya gadget ataupun kita punya devices yang kita ada, komputer, laptop dan sebagainya, mungkin tidak mampu untuk menyokong pautan yang berkenaan dengan Aicitra ini. Jadi saya menyarankan kepada anda, jika nak cuba lagi, cuba di lain-lain gadget, cari, mungkin minta tolong kawan dan sebagainya lah, kalau tak ada ahli keluarga dan sebagainya lah. Kemudian cuba buat permohonan sehinggalah dia keluar. Terima kasih, permohonan anda telah pun dihantar dan dia akan keluar nama anda Fidah bin Selamat. Kemudian bagi masa yang saya mendapat maklum belas, masa yang diberikan adalah lebih kurang sejam, dan cuba buat semakan di dalam akaun dalam laman web Aicitra, tengok semakan sama ada permohonan anda telah pun diterima ataupun tidak. Jangan bimbang, cuma sebelum saya pergi kepada jangan bimbang, dan saya nasihatkan anda, kalau boleh bila anda buat permohonan ni, jika dah berjaya dan sebagainya, kalau boleh screenshot, tangkap gambar dengan handphone lain ke dan sebagainya lah, maksudnya simpan bukti. Itu yang pertama, maksudnya simpan bukti untuk permohonan tu dah diterima. Masa permohonan permohonan tu dihantar pun, ada ucapan terima kasih dan nama anda pun, tangkap juga gambar sebagai bukti dua perkara tersebut. Dan jangan bimbang, seperti yang saya katakan tadi, kalau hantar 2-3 kali pun sebenarnya tidak akan ada sebarang masalah. Dia takkan jadi macam 2 kali kelulusan
Contohlah maksimum 5,000 kan, jadi mohon 3-4 kali tiba-tiba dapat 5 kali 4, 20,000. Dia takkan jadi macam tu sebab kelulusannya adalah dilakukan secara manual manusia ataupun pekerja KWSP yang membuat semakan dan memberikan kelulusan. Jadi kebarangkalian nak berlaku kesilapan dalam tiba-tiba terdapat lulus 2 kali dan sebagainya, itu semua tidak akan berlaku dan sangat mustahil sistem akan menerima permohonan kita sebanyak 2 kali. Cuma bagi permohonan yang tidak berjaya tu, boleh cuba lagi sehingga berjaya. Dan juga kalau masih mempunyai masalah ataupun masih lagi tidak jelas dan sebagainya, boleh menghubungi pihak KWSP di K-line mereka ataupun menghubungi secara menggunakan email. Email pun agak pantas pihak KWSP jawab. Okey, jadi itu saja untuk hari ini perkongsian saya berkenaan dengan Citra. Jangan bimbang, bagi mereka yang menghadapi masalah berkenaan, teruskan mencuba. Ingat, simpan screenshot, tarik gambar dan sebagainya sebagai bukti permohonan itu telah pun dihantar dan juga permohonan itu telah pun diterima. Jika ada sebarang persoalan, boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah saya akan balas. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.